Rousa, go get the girl. Been a long time, comrade. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Leon. Long time no see. Oke Kang, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Di kesempatan kali ini Master Jawir akan review game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu senggang kalian. Kali ini yaitu game Resident Evil 4 di Android. Oke, bagi kalian semua yang sudah penasaran seperti apa grafik dan gameplaynya, tonton terus videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Dan sebelum melanjutkan videonya, bagi kalian yang ingin request game silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa terus dukung channel ini Master Jawir ID agar terus selalu update video game Android seru lainnya dari channel ini gratis, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi kalian semua yang belum mensubscribe-nya, tidak boleh menonton video ini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan game yang sangat melegenda lagi, apalagi kalau bukan game Resident Evil 4. Oke, sudah lama ya saya tidak membahas tentang game yang satu ini. Dan ada kabar gembira buat kalian yang memiliki HP kentang, karena di game Resident Evil 4 yang saya bagikan kali ini sekarang bisa dimainkan di HP kentang dengan lancar, yang pastinya support di HP dengan RAM kisaran 1-2 GB. Jadi jangan bersedih lagi bagi kalian yang memiliki HP dengan spesifikasi yang kurang mumpuni atau HP kentang. Oke, untuk ukuran file game Resident Evil 4 ini juga cukup kecil ya, yaitu cuma 195 MB saja. Jadi sangat cocok untuk HP dengan RAM kisaran 1-2 GB atau HP kentang. Oke, untuk link download game ini sudah saya sertakan di pin komentar paling atas, dan untuk tutorial pemasangan gamenya sudah saya sertakan juga di akhir video. Jadi pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian paham cara pemasangan gamenya dan agar kalian juga bisa memainkan game ini. Pokoknya game Resident Evil 4 ini sangat seru untuk dimainkan, apalagi sekarang bisa kalian mainkan di HP Android kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita cicipin juga gamenya, Kang. Let's go. Kosong. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke gamenya ya. Dan di sini adalah game Resident Evil 4 versi mobile guys ya. Di sini jadi tanpa emulator kalian bisa memainkan game Resident Evil 4 PS2 di Android. Oke. Tanpa emulator pastinya ya. Pokoknya mantep banget di sini ya guys ya. Ini adalah tampilan awal dari game Resident Evil Mobile Edition. Oke, mantap banget guys. Jadi bagi kalian yang memiliki HP kentang jangan bersedih lagi ya, karena kalian juga bisa memainkan game Resident Evil 4 ini di Android dengan lancar jaya guys. Mantap. Oke, dan di sini untuk backsoundnya juga ada nih ya, mirip seperti versi originalnya. Nih, bisa kalian dengar di sini ya backsound dari game Resident Evil 4 ini. Mantap banget. Oke, sebelum main kita pergi ke option terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada graphics. Di sini kalian atur sesuai kemampuan HP kalian ya guys ya. Oke. Jika kalian HP-nya kentang, kalian bisa pilih saja ininya ya, 2 kali atau 4 kali ya. Karena di sini saya HP-nya lumayan cukup mumpuni, jadi saya pakai yang 8 kali. Sombong. Dan ininya on, ini on. Dan untuk shadow-nya kita pilih hard ya. Untuk kalian yang masih pakai HP kentang, bisa kalian pilih ini aja soft ya. Di sini saya pakai hard saja ya. Dan untuk teksturnya
untuk kalian jika pakai HP kentang, kalian bisa pilih half. Dan di sini saya mau pilih full aja ya, biar grafiknya lebih mantap banget dan lebih jos guys. Oke, kita back di sini. Dan ini untuk game kita buka terlebih dahulu. Oh, di sini cuma ada musik dan sound ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pengaturannya. Oke, mantap. Dan di sini kita pergi ke start. Dan di sini kita pilih new game. Oke, mantap banget guys. Pokoknya jangan bersedih lagi ya untuk kalian yang memiliki HP kentang ya. Oke. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Ini ya tampilan awal dari game Resident Evil 4 versi mobile. Mantap banget ya, untuk grafiknya juga mantap banget ini ya. Gila. Benar-benar HD banget ini grafiknya ya, guys ya. Oke, untuk teksturnya benar-benar lembut sekali di sini ya. Untuk wajahnya Leon ini juga sangat ganteng sekali di sini. Mantap, 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 mantap. Oke, dan di sini ada mobil di sini ya. Di dalam juga ada bapak polisi nih ya. Dia yang sudah mengantarkan kita ke sini ya, ke tempat ini ya. Coba kita tanya dulu. Forget your makeup or something. Mantap, dan dia ntar juga akan mati nih ya, akan jebur jurang di sini ya. Bapak polisi itu ya, mobilnya akan jebur ke sini nih, jurang. Oke. Coba kita iseng ke sini ya, apakah bisa? Apakah ditegur oleh bapak polisi? Oh iya, ternyata kita ditegur tetap ya. Oke. Terima kasih Pak, sudah mengingatkan saya ya. Dan selamat jalan ya. Kita tidak akan ketemu lagi ya, karena Anda akan jebur ke jurang sini ya guys. Aduh. Oke, kita maju saja ke depan. Oke, dan untuk versi originalnya biasanya di sini ada burung gagaknya ya. Untuk versi mobile ini burung gagaknya dihilangin ya guys ya. Jadi nggak ada burung gagak lagi di sini. Nggak apa-apa ya, nggak ngaruh juga ya burung gagak. Oke, oke. Dan di sini untuk cutscene-nya nggak dihilangin ya, masih ada cutscene-nya. Mantap, pokoknya seperti versi originalnya ya. Jadi lebih bagus ya kalau ada cutscene-nya ya. Jadi nggak datar, jadi penuh warna ini gamenya ya, nggak datar. Oke. Oke, untuk di sini cukup juga ada cutscene-nya nih. Coba kita lihat. Oke, benar-benar mantap banget di sini ya guys ya. Ada cutscene-nya juga di sini. Nggak dipotong sama sekali ini cutscene-nya, mantap. Oke. Pokoknya ini benar-benar mirip seperti versi originalnya ya. Mantap banget. Oke, kita skip aja di sini langsung. Oke, kita tes dulu nih untuk nembaknya. Oke, aman. Kita langsung tembak ke kepalanya dia ya. Anjir, enggak. Anjir, enggak. Untuk muncratan darahnya ini ya, terlalu lebay banget ini ya. Sekali keluar langsung banyak ya muncratan darahnya. Oke, ada apa ini tadi? Ada senjata ternyata, guys. Oke, udah diambil ya. Oke, udah. Belum. Oke, udah. Oke, di sini langsung ke jendela saja di sini ya. Apakah bisa di sini kita lompat dari jendela ini? Nggak bisa ternyata, guys. Jadi kita naik sini nih, ke tangga, guys. Oke. Kita lompat dari jendela ini ya. Udah di hadang sama itu tuh zombie ya, dua ya. Kita insert aja dari sini langsung nih. Apakah bisa insert? Bisa ternyata guys. Oke, kita bunuh dari sini aja. Anjir, dia masuk ke dalam rumah. Oke, di sini kita ambil peluru dulu. Oke, aman. Oke, kita lompat dari sini ya. Oke, mantap. Goblok, itu di sini. Aduh. Kampret, ternyata di bawah kita. Pas. Awas-awas, mundur. Oke, kita hajar langsung. Hajar langsung. Mampus kau. Oke. Untuk zombinya nggak ada suaranya ya. Jadi kita tidak tahu dia ada berada di mana ya. Oke, ada peluru ini. Oke, udah.
Oke, kita langsung maju ke sini. Dan di sini, sini apa? Bukan nih. Oh iya benar sini. Dan di sini biasanya ada anjingnya nih. Untuk anjingnya juga dihilangin ya di versi mobile ini. Oke, nggak apa-apa ya, maklum ya. Karena ini ukurannya saja juga cuman 195 MB saja ya, jadi banyak yang dipotong ya guys ya. Gak apa-apa, cuman ini juga udah keren banget sih menurut saya ini. Oke. Oke, di sini ada ranjau ya guys ya. Coba kita tembak apakah meledak ini ranjunya. Kosong. Anjir, nggak habis pelurunya kampret. Dar. Dar. Untuk ranjonya juga nggak meledak ternyata di sini ya, hanya pajangan doang. Untuk ini ranjo ini jebakan ini. Dia juga apa namanya pajangan doang ya. Oke, zombinya nggak bisa ke sini ternyata dia. Kita insert aja kepalanya ya. Gimana? Oh no. Kampret. Lamalah kita insert badannya aja langsung. Hapus kau. Tapi kita kalau lewat sini meledak enggak ya? Untuk cari amannya kita lewat sini aja ya. Takutnya meledak ntar ya kalau dilewatin. Malah diulang lagi dari awal ya. Oke, kita lari. Untuk lari tekan ini ya guys ya. Mantap, gamenya juga lancar banget di sini ya guys ya. Oke, di dalam biasanya ada musuh nih. Di rumah satunya lagi ya. Oke, ada peluru di sini lumayan. Oke, mantap. Kita dihadang ini oleh zombie. Ada upin ipin di sini ya. Ini palanya botak nih. Hapus kau. Hapus. Palanya hilang dia guys. Biasanya ada yang kuat nih palanya hilang tapi masih hidup biasanya nih ada nih. Oke, kita menuju ke jembatan. Mantap banget, bisa kalian lihat di sini ya, grafiknya benar-benar HD, guys. Nice. Ini nih yang ada musuhnya di sini nih. Oke. Oh no. Anjir, pelurunya habis. Keluar. Dia gak bisa keluar, guys. Anjir, gak kena. Hapus kau. Hilang kau kepala lu mampus. Ada peluru lagi di sini guys. Oke, lumayan kita ambil. Oke, kita menuju ke pintu itu ya. Coba kita lihat untuk masuk ke pintunya. Untuk masuk pintunya juga tidak ada efeknya ya. Dia langsung saja tiba-tiba masuk ya ke dalam, melompat. Gak ada efek seperti di versi original ya. Oke, nggak masalah. Ada ibu-ibu di sini guys. Bu, ada ibu-ibu guys. Bisa tembak, zombinya cuman hanya dia membisu ya, nggak ada suaranya ini. Oke, mantap. Di sana ada banyak zombie ya. Kita sudah masuk ke kawasan kampungnya para zombinya. Kampungnya zombie nih di sini nih guys. Di sini ada banyak sekali zombie ya. Oke, kita babat habis di sini. Anjir. Menghindar. Awas mundur. Kita incer nih pala potaknya nih. Mampus kau potak, mati kau. Gila, keluar semua zombinya di sini ya guys ya. Kita disuruh untuk menghabiskan zombie yang ada di sini ya. Ntar kalau zombinya udah habis nih, belnya akan bunyi ya, bel sekolah. Awas, hati-hati, mundur dulu, kalem. Kita isi peluru. Kita hajar lagi. Oh no. Kena lagi.
Anjir. Kabur dulu. Kabur dulu, kalem. Oke, kita babat habis di sini. Oke. Ici, enggak ada yang kenal lagi. Gila banyak banget di sini zombinya, guys. Anjir kuat banget. Oh no. Anjir pelurunya habis. Mampus kau. Ada darah di sini, guys. Ada darah ini. Oke. Ini untuk ganti senjatanya ini ya. Di sini kita senjatanya baru pistol. Dan untuk tampilan menu seperti yang di versi original, menu apa untuk tampilan senjatanya enggak ada di sini ya. Di sini aja kita tekan ini aja nih. Sama ini nih. Tuh untuk lihat senjata-senjatanya ya. Tuh. Di sini kita punya apa ini namanya? Granat gas ya, bom asap, pistol dan ini darah. Oke. Di sini masih ada zombinya ya. Bu. Ada ibu-ibu, guys. Ini zombie ibu-ibu nih, biasanya lebih kuat ya. Oke, bel sekolah udah bunyi di sini, guys. Waktunya zombie masuk sekolah ya, guys ya. Oke, dan di sini ada cutscene-nya juga ya. Mantap. Pokoknya seperti di versi original nih, mantap banget, guys. Oke, kita skip aja langsung di sini. Oke. Ini kemana lagi nih? Ke sini nih. Mantap. Ini ada anak panahnya nih. Ya benar, berarti ke sini. Ini untuk apa? Dikejar batu besar juga kayaknya diilangin di sini ya, guys ya. Sling. Tuh kan bisa langsung ngilang di sini ya, guys ya. Iya. Jadi langsung di sini nih ya. Untuk dikejar batu besar ini enggak ada nih. Dihilangin berarti. Ada zombie juga di sini, guys. Kita tembak. Oh no. Anjir. Ya ampun. Tembak palanya susah banget. Udah lah, incer badannya aja ya biar cepet. Nembak satu zombie aja ya udah habis peluru banyak di sini, guys. Tolol. Pelurunya habis lagi. Oke. Mampus kau. Oke, kita menuju kemana lagi nih? Ke sini nih, guys. Oke, bisa naik juga di sini ya. Ini dia ada zombie lagi di sini, guys. Kita incer kepalanya ya. Susah ya untuk incer kepalanya ya. Mampus kau. Oke, ada pintu di sana, guys. Ini untuk perjalanannya masih jauh banget di sini, guys ya. Yang pokoknya story-nya benar-benar panjang ya, seperti versi original, mantap. Cling. Gila, langsung masuk di sini ya. Oke. Jadi masih panjang banget ini, guys, perjalanannya ya. Pokoknya bisa kalian coba saja sendiri, guys. Pokoknya ini game Resident Evil 4 versi mobile menurut saya ini terbaik ya. Untuk tampilan grafiknya juga HD banget ya. Ini masih panjang perjalanannya, jadi kurang lebih seperti ini ya gameplay dari game ini ya. Bisa kalian coba saja sendiri, guys. Pokoknya untuk HP kentang kalian jangan bersedih lagi ya, karena di sini kalian sudah bisa main game Resident Evil 4 versi original ini di HP Android kalian, guys. Pokoknya mantap banget. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.